setuju dulu. Tahan dulu, dengarkan. Sekali lagi, tidak ada yang mendorong gerbang. Gerbangnya tidak salah. Itu pengasih keluar. Di situ, kursi yang sebagai apakannya. Semuanya merapat. Kita akan mendengarkan statement dari beliau. Yang lainnya diam. Terima kasih. Selamat gantian mas. Ketua Anli yang akan bicara dulu ya. Gantian dengerin dulu. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Yang kami hormati teman-teman dari Liata Bakti, baik di sekolah SD, SMP dan yang lainnya. Syukur alhamdulillah saya berbahagia siang hari ini bisa menerima panjenengan semua, dan kami sudah tadi diskusi sekitar 1 jam. Kami membahas ada 3 tuntutan yang telah disampaikan teman-teman kepada Komisi 4 tadi di dalam. Saya mendampingi karena kebetulan Pak Ketua masih berobat di Semarang, jadi saya mendampingi. Robot sakit kosong. Pak Ketua ini matanya lagi sakit, didoakan semoga cepat sembuh. Bagus. Nah, dari 3 tuntutan itu, yang pertama, tuntutan yang pertama adalah diangkat jadi PNS. Kami dukung penuh, DPRD dukung penuh, panggilan semua wiyata yang ada di sekolah negeri menjadi PNS. Acara mantap. Maka kami yang di daerah mendukung penuh. Ayo kita berjuang. Ayo bareng-bareng. Kapan? Tidak hanya bisa saya. Kapan? Kan juga harus berusaha. Ayo! Ayo! Kemudian yang kedua. 12 tahun berusaha. Yang kedua. Tadi telah disepakati juga terkait dengan SK Bupati. SK Bupati. Saya sebagai dan teman-teman sebagai anggota DPRD setuju penuh. Memerintahkan kepada Ibu Bupati. Oh, yang akan memberikan kan Bupati bukan saya. Bisa terus Pak, bisa terus. Loh, jangan ketemunya saya bukan Bupati. Kami akan mendukung penuh itu. Kemudian yang ketiga, UMK itu memang wilayah kami. Itu memang wilayah kami. Dan itu saya sudah diskusi panjang. Kami akan memenuhi itu. Tetapi karena kalau diberikan tahun 2019 langsung akan butuh 51 miliar. Anteng, anteng, anteng. Dari mana? Anteng. Oh, yang korupsi kan di pusat. Berapa? Korupsi jamaah.
Kami sudah tadi sudah hitung-hitungan, kami akan meningkatkan yang kemarin 250. Kalau tidak merata, itu bukan salah kami. Karena kami sudah menghitung angka panjenengan 2.700. Nali 250 itu 8 miliar sudah kami anggarkan. Salahnya yang memberikan. Kami sudah menganggarkan, kewajiban kami sudah menganggarkan 8 miliar. Bukan salah kami kemudian tidak merata, itu bukan wilayah kami. Wilayah kami adalah menganggarkan sudah 8 miliar. Dan kami tadi sudah sepakat dengan Komisi 4 akan menaikkan 2 kali lipat. Bagus. Gaya akan kan pembahasannya nanti bulan Oktober. Ini Oktober. Hei. Kami tambahin 8 miliar. Toro. Kita butuh apa? Bapak. Jangan catat saja. Barangkali kami bohong, jangan catat. Kami bohong, jangan bisa catat kemarin. Ya. Pensiun. Caleg anyar 19. Caleg anyar. Yang jadi 16 miliar, jangan datang lagi. Caleg kok beda. Ganti. Itu. Ayo bukti apa sini? Mau bukti apa? Ayo sini. Ayo. Biar kami menarik tangannya. Dari dalam kami bukti otentik yang disepakati oleh Bapak tadi. Betul. Salah satu buat kami masih ada di kantor. Iya, silakan dibuat. Kami minta kan, tujuannya kan hanya minta tanda tangan kan? Kami siap. Jawabannya jawaban Pak politik. Politik. Dibuat, perwakilan dibuat. Kami tanda tangan. Modus. Iya. Modus. Tidak ada tidak dapat apa. Makok. Keluar jalan ke kami, nanti ketemu Ibu Bupati. Ketemu dengan kami, bahasanya adalah anggaran, bukan SK. Terima kasih, Pak. Kalau Pak Ibu Bupati ada di tempat enggak, Pak? Saya enggak tahu. Kami itu minta legalitas kami, Pak. Setelah 2005 ke sini, kami belum punya legalitas. Legalitas kami dan orang belakang kami. Itu harga mati. Saya menghormati hati sampean. Silakan, hak sampean diperjuangkan. Saya sebagai wakil panjenengan juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Menganggarkan apa yang sudah kami inginkan, kami anggarkan. Itulah wilayah kami. Wilayah DPRD di penganggaran, Mas. Itu yang harus panjenengan mengerti itu. Kalau dengan mengusulkan anggaran, insya Allah kita siap. Kita sudah sampaikan dari 8 miliar
dengan Mas Munif ketua komisi 4 tadi sudah sepakat naik 2 kali lipat. Terima kasih. Itu yang perlu kami sampaikan tadi diskusi panjang. Oke, Pak Salim. Saya hormati. Kenapa kami di sini itu menuntut SK Bupati? Karena apa? Setiap persyaratan mau apa saja harus ada SK Bupati. Saya tahu. SK Bupati tidak ada. Saya tahu. Karena sudah 5 tahun saya memperjuangkan ke Jakarta. Sampai mau bilang bohong silakan. Bagus. Saya sudah 5 kali ke Jakarta untuk membicarakan itu. Tetapi kenapa di kabupaten bisa, Pak? Di kabupaten bisa. Silakan panjenengan tanyakan mengapa bisa. Karena 5 kali saya sudah ke pusat melarang. Ingat itu, 5 kali saya sudah ke pusat melarang. Yang lain bisa, yang lain bisa, yang lain bisa. Ditanyakan kenapa? Mokok, 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 mokok,